try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. Barcelona lagi-lagi mempermalukan Real Madrid dengan skor 2-1. Barcelona sukses mempermalukan dengan skor 2-1 atas Real Madrid bertajuk El Clasico dalam lanjutan La Liga pekan ke-26. Bertanding Camp Nou pada tadi malam, gol Frank Kessié membuktikan bahwa Barcelona layak pada klasemen puncak di era Xavi Hernandez. Hal ini didukung sistem Xavi Hernandez berhasil melalui filosofi Barcelona, yaitu taka-tiki dengan data penguasaan bola 54%. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, berbicara ke media Spanyol, "Saya melihat tim kami di awal pertandingan menguasai pertandingan dan penuh performa. Saya menikmati kegembiraan ini." Gol Barcelona dicetak oleh tendangan Sergi Roberto di menit 45, disusul Frank Kessié mencetak gol di menit 91. Sedangkan Real Madrid mencetak gol lewat sundulan bunuh diri Araujo di menit 9. Berkat hasil ini, Barcelona menjauh dari Real Madrid selisih 12 poin dari papan klasemen sementara. Arsenal semakin menjauh dari Manchester City pada papan puncak klasemen. Arsenal sukses meraih kemenangan di kandang dengan skor 4-0 atas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-28. Bertanding Emirates Stadium pada tadi malam, terbukti Arsenal sangat jauh di atas rata-rata dalam statistik penguasaan bola 63%, jauh lebih unggul dibandingkan Crystal Palace. Berkat hasil ini, Arsenal semakin menjauh dari Manchester City selisih 8 poin di papan klasemen. Manajer Arsenal Mikel Arteta berbicara kepada media Inggris, "Saya sangat menyukai cara kami memulai. Saya menikmati kinerja tim dan setiap individu, tetapi kami dapat menyebutkan Bukayo Saka." Arsenal berhasil unggul lewat tendangan Gabriel Martinelli di menit 28. Bukayo Saka mencetak gol di menit 43 dan di menit 74. Granit Saka mencetak gol di menit 55. Sedangkan Crystal Palace mencetak gol hiburan lewat Jess Cup di menit 63. Manchester United House Trophy kalahkan Fulham dengan skor 3-1. Manchester United sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Fulham dalam lanjutan Piala FA. Bertanding di Old Trafford pada tadi malam, Manchester United berhasil unggul lewat tendangan penalti Bruno Fernandes di menit 75 dan di menit 90. Marcel Sabitzer mencetak gol di menit 77, sedangkan Fulham mencetak gol hiburan lewat Alexander Mitrovic di menit 50. Berkat hasil ini, Manchester United lolos partai semifinal untuk berjuang mengoleksi trofi Piala FA. Graham Potter peringatkan Kai Havertz jaga attitude di lapangan. Kai Havertz mencetak gol ketiga dalam 3 pertandingan untuk Chelsea di Stamford Bridge. Mengonversi penalti pada menit ke-78 untuk membuat tim unggul 2-1. Pemain asal Jerman itu tampak mengejek Jordan Pickford saat dia merayakan gol tersebut. Dan Graham Potter ditanya usai pertandingan apakah dia akan menasihati sang pemain agar tidak melakukan tindakan seperti itu ke depan. Graham Potter berbicara kepada wartawan Inggris, "Saya sendiri tidak mencetak banyak gol, jadi saya tidak tahu. Anda harus menikmati selebrasi. Saya pikir Anda tidak perlu melibatkan tim lawan. Itu akan menjadi perspektif saya." Erik ten Hag ditawari kontrak baru jangka panjang oleh MU. Erik ten Hag akan diberi kontrak baru oleh Manchester United. Terlepas dari apapun hasil penjualan klub nanti. Menurut Daily Mirror, kini semua pihak MU telah sepakat bahwa Ten Hag akan diberi kontrak baru meskipun ia baru akan menyelesaikan 2025 nanti. Artinya akan lebih panjang lagi masa pengabdinya Ten Hag di Old Trafford. Legenda Munchen Lothar Matthäus tak perlu takut kepada Erling Haaland.
Legenda Jerman itu mengungkapkan rekor Erling Haaland lawan Bayern Munchen untuk menegaskan bahwa klub tidak perlu khawatir jelang pertandingan perempat final Liga Champions yang menegangkan. Selama waktunya di Borussia Dortmund, sang striker tampil dalam 7 laga lawan Bayern Munchen di mana dia mencetak 5 gol. Borussia Dortmund kalah dalam 7-2 saat pemain asal Norwegia itu berada di pihak mereka. Berbicara di Sky Jerman, Matheus berkata, Haaland bermain lawan Bayern Munchen lebih sering dan mencetak lebih sedikit. Kalian tidak perlu takut pada dia. João Cancelo masuk daftar prioritas Barcelona di musim depan. Barcelona dilaporkan memprioritaskan pendatanganan bek Manchester City João Cancelo pada musim panas nanti. Dilansir Sport, Cancelo merupakan target prioritas Barcelona. Barcelona sangat tertarik untuk mendatangkan bek Manchester City yang sedang dipinjamkan ke Bayern Munchen. Namun The Citizen menginginkan biaya sebesar 20 juta euro untuk meminjamkan pemain internasional Portugal itu ke Barcelona. Rumor pemain Liverpool, Mohamed Salah akan meninggalkan Liga Inggris. Menurut Foot Mercato, preferensi Mohamed Salah jika ia meninggalkan Liga Inggris adalah La Liga. Foot Mercato juga melaporkan bahwa perubahan besar akan terjadi pada kubu Neres pada akhir musim. Dan itu akan merimbas pada Mohamed Salah jika Salah pindah ke La Liga. Real Madrid akan menjadi salah satunya klub yang mampu memenuhi ekspektasi gaji yang lebih tinggi. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.